Kamu tuh marah apa seneng sih? Aku seneng, tapi ini gede pisang, ah. Alfa memuji kecantikan Andra malam itu. Alfa bilang dia tidak menyangka. Akhirnya Alfa dan Andra bisa bersatu seperti ini. Andra pun mengucap syukur. Setelah perjuangan panjang cinta mereka, terbayar semua dengan bersandingnya Alfa dan Andra sebagai suami istri yang sah. Sementara itu, Mike membawa Raisa serta Rika dan Tejo untuk pindah ke rumah baru yang dibelinya. Raisa pun kaget karena rumah itu sangat besar. Mike tersenyum geli melihat tingkah Raisa. Mereka benar-benar bahagia, bisa berkumpul kembali. Di sini Raisa sangat kagum dengan hasil kerja keras Mike demi keluarganya. Malam harinya, Raisa dan Mike sedang menikmati indahnya malam di rumah baru mereka. Tanpa mereka sadari, Karin dan temannya memantau dari jauh. Karin geram dengan kebahagiaan Raisa. Karin lalu menyuruh temannya itu bertindak agar Raisa dan Mike tidak betah di rumah itu, gimana pun caranya.